Kita kembali di Net 24, jadi ini ada warga Pasar Rumput dan Menteng Tenggulun Selasa malam yang saling serang. Ya, akibat peristiwa ini Rizyani, penumpang Transjakarta yang berada di halte Pasar Rumput jadi korban lemparan batu. Tawuran warga Pasar Rumput dan Menteng Tenggulun ini kembali terjadi. Lokasi tawuran juga masih sama di Jalan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Kedua kelompok ini saling serang nih, menggunakan batu serta mempersenjatai diri dengan senjata tajam untuk melukai lawannya. Ya, dan tawuran ini baru bisa dilerai setelah petugas kepolisian dari Polsek Menteng, Jakarta Pusat tiba di lokasi dengan menembakkan gas air mata. Akibat insiden ini, Riz, sejumlah penumpang Transjakarta yang berada dalam halte terpaksa bersembunyi di sudut halte. Mereka mengaku takut dan juga trauma. Pertama saya sih baru datang kan, petasan itu saya pikir apa kan, tempat di sini emang udah pada ramai standby di sini jadinya. Takut banget sih pertama kali saya naik busway dari sini. Kapok, kayak mungkin saya nggak mau keluar lagi.